Hai guys, welcome back to UI. Selamat sore guys ya. Di video kali ini saya akan memberikan informasi mengenai tempatnya hadiah buat si Santa guys ya. Jadi teman-teman ikutin sampai akhir videonya biar tahu lokasinya ada di mana. Oke, come on, kita langsung saja guys. Alright, kita sudah ada di Paradise Island. Dan saya akan menunjukkan lokasi gimana caranya mendapatkan kotak hadiah yang akan diberikan ke Santa dengan cepat ya. Yang biasanya kita, nah di sini juga ada Bang Adi guys. Yang biasanya kita dapetinnya itu di atas permukaan air. Namun kali ini kita akan mancing sampah sih masuk. Jenisnya sama sampah guys. Nah kita biasa dapetinnya kalau teman-teman tahu. Waktu kita ikutin event Halloween itu nyari labunya di sini dan untuk nyari kotak Christmas ini posisinya masih sama guys ya. Nah, teman-teman ikutin juga biar tahu hasilnya apa kita berhasil lagi mencari kotaknya itu. Di sini kita pakai pancingan sampah guys ya. Ini biar cepat, teman-teman harapannya jangan pakai karbon ya atau pakai monster atau apalagi ngapain guys. Mending kita coba pakai warden kalau enggak pakai pancingan sampah ya. Biar lebih efektif lagi. Oke, kita langsung aja guys ya. Ikutin sampai akhir videonya. Sebentar guys. Seperti apa nanti hasilnya ya? Kalau misalnya kita lama, nanti saya akan coba percepat aja videonya. Di sini juga Bang Adi lagi nyari sampahnya, guys. Udah beberapa hari kita ke-skip ya. Bukan ke-skip ya. Terlewati beberapa map, jadi masih butuh banyak juga ya. Untuk menyelesaikan event Christmas, guys. Nah, caranya tinggal cash and reel aja. Biasanya saya cash and reel-nya tuh dari mulai jam 1-2 sampai jam 6 ya. Posisi arahnya guys ya. Nah, tinggal cash and reel kayak gini aja. Spotnya di Paradise Island. Spot Nemo ini guys. Atau Clownfish ya. Semoga kita bisa dapetin. Biar kalau di atas permukaan air tuh lama guys ya, kita disuruh nyarinya agak banyak sekarang ya. Jadi ini nanti saya lagi nerusin part ketiganya. Itu harus nyari 150 kotak hadiah guys. Luar biasa nggak tuh? 150 cuk. Banyak banget. Lebih banyak dari event Halloween guys. Kalau Halloween tuh di akhirnya doang yang banyak ya. Ini kayaknya belum beres. Udah disuruh nyari ratusan guys. Alright, masih cash and reel aja. Sepertinya bukan guys. Jadi kalau sampah kayak labu, kayak kotak hadiah ini tuh agak lama tarikannya guys ya. Nanti teman-teman bisa lihat ya, bakal tunjukin karakter kotak hadiahnya tuh seperti apa sih. Itu ditariknya agak lama guys. Kalau nanti apa ya namanya, hadiah dari event Christmas ini itu akan dapat badge lagi sih, karena yang Halloween udah kita dapetin guys ya. Jadi kalau teman-teman belum dapat badge Halloween ya mau nggak mau harus nunggu event tahun depan sepertinya guys. Makanya sayang banget kalau teman-teman yang baru ataupun yang udah lama belum dapetin event Christmas ini, baiknya diselesaikan guys ya, biar dapat badge lumayan lah buat ngelengkapin profile kita. Ini bukan guys. Biar ngelengkapin profile badge-nya ya. Jadi ketika cek di profile itu badge-nya ada bermacam variannya ya. Artinya ada misi-misi yang telah kita selesaikan
dari setiap eventnya, guys. Untuk saat ini mungkin saya akan informasikannya di PE dulu karena belum dapetin spot yang lain ya selain di Clownfish ini. Semoga kita bisa dapetin informasi terbaru dari teman-teman yang lain cara dapetin kotak lebih cepat, guys. Atau mungkin di tiap mapnya ada tempat khusus, kita belum tahu sih. Apakah ini bukan, guys? Biasanya cepat sih ya. Kok ini agak lama, guys? Biasanya kalau gigitan sampah itu sekali gigitan, guys, atau sekali ketukan ya. Kalau dua atau tiga tuh creature, guys, ya. Atau ikan ya. One. Mana ini? Biasanya di arah-arah jam segini, guys. Jam 2 sampai jam 6. Teman-teman bisa coba ya. Dengan cara cast and reel aja. Dan beberapa teman-teman juga di luar sana dapetinnya pas cari monster. Ini bukan, guys. Pas cari monster itu dapat ya biasanya kotaknya. Di garbage patch juga saya pernah dapat sekali ya. Cuman kalau di sini kabarnya itu ada juga temen yang dapat 10 peti di sini, guys. Luar biasa nggak tuh? Makanya ini wajib dicoba ya buat teman-teman, ikutin dulu biar saya bisa membuktikan ke teman-teman benar adanya atau tidak, guys. Ini bukan. Ini Clownfish. Lemon, lemon, lemon. Di sini nyarinya tanpa clover juga bisa, guys ya. Karena saya kebetulan udah dapat clover ya. Mau nggak mau kita harus pakai juga, guys. Nah ini, guys ya. Ini beda karakternya, guys. Agak lama. Yap, finally, guys. Akhirnya kita dapat sampah baru, Christmas gift, guys ya. Jadi inilah sampah yang kita cari untuk diberikan ke Uncle Santa agar misi kita atau event kita bisa cepat selesai. Jadi teman-teman wajib coba spotnya Nemo atau Clownfish ini ya. Dengan cara cash and reel dan pakai pancingan sampah. Ini pertama kali kita dapat ya dengan cara memancing, guys. Biasanya kita dapatnya kan di atas permukaan air di tiap mapnya itu bisa dapat 5. Kalau dikali 5 map ya dapatnya 25, guys ya. Nah, seperti ini, guys ya. Akhirnya kita bisa menemukan sampahnya dengan cara memancing. Jadi teman-teman wajib coba di spotnya Clownfish. Alright, kita akan langsung ke marina. Ada Bang Ruci juga, guys. Doi muter-muter untuk mencari kotaknya, guys ya. Let's go. Alright, kita sudah ada di marina dan akan langsung jual hasil pancingan kita serta akan simpan kotak ini di lockbox, guys ya. Kita simpan dulu di lockbox lah. Nah, teman-teman bisa cari dengan cara yang seperti saya tadi lakukan, guys ya. Mungkin ya kayak gitu, guys ya. Suruh kembali besok. Oke lah, kita simpan di lockbox. Mungkin sampai sini aja video kali ini. Yang pasti jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Semoga teman-teman dapat di spot yang telah saya tunjukkan. Dan nyalakan lonceng notifikasi, guys, biar tidak ketinggalan ketika saya menginformasikan video terbaru ya, guys ya. Adalah selamat mencari, guys ya.
Sampai jumpa di next video, guys. Bye-bye.